Oke, hari ini saya gunakan pisang ambon, beberapa buah yang udah mateng ya, dan ini akan saya buat menjadi cemilan yang enak banget dan cocok untuk ide bisnis modal kecil. Oke teman-teman, Infide Cooking, langsung aja ke cara pembuatan selengkapnya. Yang pertama, saya siapkan panci dan masukkan air sebanyak 150 ml. Kemudian saya tambahin juga 4 sendok makan gula pasir. Dan ini direbus kira-kira sampai airnya surut jadi 140 ml. Oke teman-teman, sebelumnya silakan subscribe channel ini buat yang belum, dan makasih banyak yang sudah subscribe. Jika suka silakan tekan like dan share ya. Step berikutnya, rebusan air gulanya saya saring dan diamkan sampai dingin. Ini bisa juga ditambah dengan daun pandan ya pas ngerebus gulanya. Kemudian ini ada 200 gram tepung terigu pro sedang dan juga 300 gram mentega. Tapi ini akan saya pakai 150 aja untuk bahan kulit A. Jadi 200 gram tepung terigu pro sedang ditambah dengan 150 gram margarin atau mentega ya. Jadi sebenarnya ini perpaduan antara resep pisang bolen dan juga pisang coklat ya teman-teman. Ini kulitnya saya pakai pisang bolen dan isiannya saya pakai pisang coklat. Jadi nanti akan tercipta cemilan yang baru ya. Ini oke banget untuk ide jualan karena masih sedikit banget saingannya. Setelah diaduk jadinya kayak gini ya teman-teman. Kemudian ini ditutup rapat. Saya tutup pakai plastik wrap. Kemudian nanti ini didiamkan. Lanjut, kemudian ini ada 400 gram tepung terigu protein tinggi, ini untuk adonan kulit yang kedua. Untuk ukuran menteganya sama kayak adonan yang pertama, 150 gram. Kenapa saya bikin dua macam adonan kulit? Karena nanti tujuannya biar kulitnya benar-benar crispy, crunchy, dan kremes banget ya. Kemudian diaduk rata seperti ini, dan saya tambah juga satu bungkus vanili. Ini harga seribuan ya, murah banget ini. Selanjutnya saya tambah juga air rebusan gula, ini air rebusan gula ya. Kenapa gulanya saya rebus? Karena saya nggak ada gula halus ya teman-teman. Teman-teman bisa juga gunakan gula halus, jadi nggak perlu direbus gulanya ya. Cukup pakai gula halus dan air dingin biasa. Oke, ini diaduk rata sampai benar-benar menjadi adonan yang pas. Oke teman-teman Infide Cooking, sebelum kita masuk ke step berikutnya, like dulu video ini ya dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang resep-resep simple yang oke untuk ide bisnis modal kecil. Oke, saya selesaikan dulu ini untuk mengaduk adonannya. Nah, hasil akhirnya seperti ini udah kalis dan ini teksturnya lebih alot dari yang bahan kulit A ya. Kemudian ini ditutup rapat dan saya diamkan selama semalaman. Oke, pagi hari saatnya untuk menyiapkan adonan yang sudah disimpan selama semalam. Ini untuk adonan bahan kulit yang B ya. Saya ambil separuh dulu karena saya nggak punya apa namanya itu ya, mesin penggilas untuk kulit pisang molen nggak punya, jadi saya pakai cara manual seperti ini. Saya gilas sampai tipis, kemudian saya lipat seperti ini. Kemudian adonannya dibalik dan gilas lagi sampai benar-benar tipis banget. Oke, setelah setipis ini saya ambil bahan kulit yang A, saya ambil separuh dan saya taruh di tengahnya. Nah, ini bahan kulit yang A, taruh di tengahnya. Kemudian ini dilipat seperti sama, caranya sama seperti kita cara membuat pisang bolen yang kemarin ada di video ini. Kalau teman-teman belum tahu video itu dan belum menontonnya, berarti teman-teman belum subscribe channel ini ya. Maka dari itu subscribe sekarang juga dan aktifkan notifikasinya. Jangan lupa jika suka tekan like dan share ke teman-teman kalian. Ini dilipat seperti ini dan kemudian biarkan adonannya rileks ya. Nah, ini seperti apa ya? Seperti kasur. Saya bungkus pakai plastik biar nggak masuk angin. Ini akan saya simpan sampai adonannya rileks dan saya akan lakukan proses yang sama untuk sisa adonannya. Oke teman-teman, masuk ke step berikutnya. Saya gunakan pisang ambon yang udah matang. Ini biar nggak mainstream ya, jadi saya gunakan pisang ambon. Biasanya kalau pisang bolen atau pisang coklat itu identik dengan pisang tanduk, pisang
uli atau pisang raja ya. Jadi hari ini saya gunakan yang berbeda dari biasanya. Kemudian ini dipotong menjadi 4 ya. Satu pisang jadi 4 biji. Dan ini hanya akan saya gunakan kira-kira sekitar 8 buah. Setelah selesai dikupas, pisangnya ini saya sisihkan dulu dan saya akan prepare untuk pembuatan kulitnya. Ini tanpa mesin ya, hanya menggunakan leungeun. Hanya kuleungeun. Oke, ini akan saya gilas menggunakan rolling pin sampai tipis banget. Oke, jadinya satu meja penuh ternyata. Kemudian pisangnya udah dipotong, saya taruh di atas adonannya dan saya kasih topping dengan meses coklat. Sebenarnya ini cara membuat cemilan ini sangat gampang sekali ya teman-teman. Hanya kita perlu ketelatenan atau kesabaran untuk membuat kulitnya. Bahannya juga simpel banget dan ini untuk ide jualan oke banget karena saingannya masih sedikit sekali ya. Jadi ini oke sekali untuk ide bisnis modal kecil. Jadi jangan bingung cari ide untuk jualan ya teman-teman. Ada ide bisnis terbaru dari IVD Cooking. Oke, ini saya selesaikan dulu semuanya. Jangan lupa like videonya dan juga share ke teman-teman kalian. Nah, jadi untuk bahan kulitnya seperti ini ya teman-teman, berlapis-lapis dan bikin kremes banget saat digoreng. Nanti ini dia hasil totalnya, jadi satu loyang penuh. Ini dari 8 buah pisang, jadi banyak banget. Tadi ini saya kupas semuanya, jadi ada sisa, saya sisihkan dulu. Oke, selanjutnya saya akan goreng pisang Ambon kremes ala IVD Cooking. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang masih menonton video ini. Jangan lupa like-nya ya. Makin banyak like dari kalian, saya akan makin sering membuat olahan pisang dan juga olahan-olahan yang lain yang insya Allah akan bermanfaat. Ini benar-benar saya nggak nyangka ya teman-teman, ternyata pas digoreng dia punya kulit itu mengembang dan benar-benar crispy banget. Jadi ini lebih baik digoreng dengan menggunakan minyak banyak dan pastikan minyaknya udah panas ya. Wow, ini mantep banget. Dari 8 buah pisang jadinya banyak banget. Ini recommended sekali buat teman-teman yang sedang cari ide jualan untuk usaha rumahan atau usaha kecil teman-teman semua ya. Oke, selesai teman-teman. Untuk cara penjualannya, teman-teman bisa gunakan cup seperti yang saya pakai ini. Kemarin ini saya beli di online shop, itu 35 lembar, harganya cuma 24.000, udah plus ongkir. Jadi kalau dihitung-hitung per lembarnya itu sekitar 600 rupiah lebih dikit ya. Nah, cara penjualannya bisa dengan cara seperti ini. Wow, ini gede-gede banget ya, ini pasti puas banget, makan satu aja pasti udah kenyang. Kemudian saya gunakan juga selai coklat, tapi ini opsional ya teman-teman. Ini dia teman-teman, pisang Ambon kremes ala IVD Cooking. Dengan modal 8 buah pisang Ambon jadinya melimpah banget. Ini jadi 15 cup ya. Teman-teman bisa jual mulai dari harga 4.000 rupiah. Wow, ini untungnya pasti lumayan banget. Dan kita buka dalamnya, ini yang isi meses, tapi meses warna-warni ya. Saya coba dulu. Wow, luar biasa teman-teman. Kalian wajib coba di rumah sekedar untuk cemilan keluarga ataupun untuk ide jualan.